Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak Israel agar menunda invasinya ke Jalur Gaza. Alasannya untuk memberikan lebih banyak waktu bagi para sandera dibebaskan. Hal itu disampaikan Biden saat ditanya awak media pada Jumat 20 Oktober malam. Awalnya, Gedung Putih membantah keterlibatan Biden dalam pengambilan keputusan Israel. Namun setelah dikonfirmasi, Biden membenarkan bahwa dirinya ingin Israel menunda invasinya ke Gaza. Sebelumnya, Hamas telah membebaskan dua warga Amerika yang disandra sebagai langkah kemanusiaan. Keduanya merupakan ibu dan anak dari Chicago yang dibebaskan dengan bantuan mediator Hatar. Hamas mengatakan pihaknya saat ini menyandra sekitar 200 orang di Gaza, sementara 50 orang lainnya ditahan oleh kelompok militan lain di wilayah tersebut, dan 20 orang tewas dalam serangan udara Israel. Sekitar 10 orang Amerika hingga saat ini masih belum ditemukan. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan beberapa dari jumlah tersebut ditahan di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.